Menanti datangnya air bersih adalah kebiasaan Bobby setiap hari. Selama 12 tahun, rumah susun yang dia tempati belum tersambung dengan jaringan pipa air bersih. Tanpa air tanah, penghuni rusun cuma bisa berharap pada pipa PDAM yang tidak kunjung dipasang. Sampai bertahun-tahun airnya gitu-gitu terus kan. Nah, semua warga merasa berat. Sehari-hari penghuni rusun harus membeli air galon atau air tangki. Setiap bulan mereka membayar sekitar Rp300.000 untuk mendatangkan air bersih dari luar. Biaya ini lebih mahal ketimbang berlangganan air dari PDAM. Pada 2014, pengembang sudah membangun fasilitas pengolahan air bersih untuk warga Rusunami. Namun sejak 3 tahun terakhir, airnya berbau dan tidak layak pakai. Air diklaim keruh atau menghitam, bahkan setelah dijernihkan menggunakan filter. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan para penghuni. Sekarang rasanya airnya kotor dari Senin mandi, gatal-gatal semua. Istri kena kakinya, kurut-kurut, mana-mana tak bisa tidur. Warga tidak tahu dari mana asal air tangki yang didatangkan pengelola. Meski tercemar, mereka harus memakai dan menghemat air untuk kebutuhan sehari-hari. Habis. Apartemen berkapasitas 600 unit ini tercatat dihuni oleh 480 keluarga. Ia dibangun pada 2008 oleh PT Reka Rumanda Agung Abadi dan dikelola oleh PT Surya Citra Perdana. Warga berulang kali memprotes dan menuntut sanksi bagi pengelola karena dianggap maladministrasi. Kasus ini membiaskan konflik air yang mengintai warga Jakarta seiring menyusutnya cadangan air alami. Di Cengkareng, cadangan air tanah tidak hanya kritis, tetapi juga sudah terkontaminasi akibat intrusi air laut. Hal ini terlihat dari peta muka air tanah yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM pada 2018 silam. Saat ini muka air tanah di Cengkareng sudah masuk ke dalam zona berbahaya, dan hal ini menjadi poin kritik bagi privatisasi pengelolaan air bersih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT Palija saat ini dikontrak oleh pemerintah untuk memasok air bersih di Jakarta Barat dan Selatan. Kepada warga City Garden, PT Palija menagih hingga Rp1 miliar untuk sambungan pipa air bersih. Ya, saya juga heran dengan jarak kayak begini. Dari sini inilah inputnya pipa induk yang biasanya dipakai sebagai water intake untuk menuju ke apartemen yang kurang lebih jaraknya cuma sekitar 300 meter kalau kita lihat. Kita bisa kira secara material dengan harga yang segitu ke tinggi. Pemerintah sebenarnya menawarkan subsidi pemasangan pipa air bersih untuk rumah susun sederhana. Namun, kemudahan itu tidak berlaku bagi Rusunami City Garden.